Oke teman-teman, nah ini mana bro Dian Anton? Ya, ini teman-teman Vios baru 2021 yang turun harga sampai 65 juta. Betul ya? Betul Bang Koboy. Ini yang matic apa manual? Matic Bang Koboy. Lampunya proyektor tapi masih halogen, oke. Ini LED nih? LED Bang. LED, ada fog lamp. Jadi buat teman-teman yang mau cari sedan murah, nah ini ada tawaran Vios 2021. Iya. Bannya ukuran berapa nih? Pakai nah, Bridgestone ini. Ukuran berapa nih? Nah, jadi ukurannya kalau untuk ini kan ringnya ring 16 Bang Koboy. Ring 16. Oke, oke, oke. 195 garis miring 50. Iya, 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 iya. Gitu. Oke, kemudian belakangnya oh Vios G ya namanya ya. Vios G. Remnya udah LED Bang Koboy. Cuman udah LED. Sennya masih lampu biasa. Oh, iya iya sennya biasa. Oke, okay, kita bisa lihat interiornya Mas Bro. Boleh, ayo. Nah, coba lu dari sebelah kanan. Oke, okay, Bang Koboy. Wah. Wih, interiornya warna beige. Warna beige, Bang Koboy. Warna beige. Wah, ini plastik-plastik. Tapi ini empuk nih. Ya, itu ada soft touch-nya. Ada soft touch-nya nih, Mas ya. Bro. Ini soft touch empuk warna beige, tapi hati-hati nih biasanya warna gini cepet kotor nih. Biasanya, ya betul dong. Betul, Bang Koboy. Cepet kotor, hati-hati. Kelebihannya adalah terlihat lebih lega. Oh iya, karena lebih terang. Terang. Oke, okay. Wah ini model joknya ada jahitan sini, Mas Bro. Ini ada bahan fabric. Nah, ini Anda dapat matic, Mas Bro. Iya. Nah, dapat matic 2021 juga ada apa nih? Apar Bang Koboy kalau diundurin. Oh iya nih. Oh. Nah, di situ. Berarti ini produksi 2021 sudah dilengkapi apar semua mobil ya? Semua mobil. Semua mobil sudah dilengkapi apar, iya. Kemudian ini maticnya RND plus minus. Iya. Kemudian ada cup holder. Kemudian wow. Di sini ada power outlet Mas Bro ya. Iya. Oke, terus kan ini kan apa nih? Bisa di mode seperti sport Bang. Iya, pakai ya. Pakai ini pedal shift. Pedal shift. Ada pedal shift-nya nih? Ada Bang Koboy. Eh buset. Serius lo? Sensasi berkendara F1 ya Bang Koboy. Iya 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 iya. Nah. Ini dashboard-nya warna hitam, yeah. Head unit coba nyalain nah, mesinnya coba. Nyalainnya pun enak Bang Koboy. Udah engine start stop. Oh, di sebelah sana bentar, bentar. Oke, okay, ulangi. Bentar, ya. Bentar. Nah. Yuk, kita nyalain. Nah, sudah engine start stop Bang Koboy. Udah engine start stop button. Iya. Yeah. Oh. Wah, tuh meter clusternya Mas Bro. Wis, ada gambarnya Vios di pojok kanan bawah. Oke. Okay. Warna biru-biru, yeah. Engine start stop button, kemudian ini yeah. Ada eco drive ya? Ya, yeah, eco drive, vehicle stability control, mode sport, kemudian lampu untuk leveling, leveling di sini ya, bisa, betul. Bisa diatur ketinggian. Nah, ini ya. Untuk door trim pengemudinya Mas Bro. Yeah. Cup holder, speaker, ini pengaturan joknya masih manual ya? Manual. Reclining ini naik turun ya? Iya. Yeah. Nah, setirnya udah dibungkus kulit nih? Sudah Bang Koboy. Serius loh? Sudah. Oh iya, tengahnya juga nih. Tempat klaksonnya udah kulit nih tuh jahitannya tuh. Jahit-jahitan. Iya, iya. Kanannya nah. Untuk trip A, trip B. Nah. Kolom setir kiri buat angkat tutup telepon ya. Bisa untuk. Sama mode di head unit. Nah, head unitnya pun udah dilengkapi fitur apa nih? Mirakas Bang Koboy, mirrorlink. Jadi mirrorlink ya. Jadi tampilan dari handphone bisa muncul di layar head unit. Oke, ini setirnya setir steering. Wah, udah Bang Koboy ini. Dan kalau teleskopiknya belum Bang Koboy. Oh, setir steering doang. Ya, til aja. Oke, kemudian saya mau lihat dulu sebentar. Oh, boleh. Untuk baris keduanya. Warnanya beige. Wih, terang banget Mas Bro. Iya. 3 headrest, kemudian di tengah ini ada armrest buat cup holdernya. Warnanya terang banget. Iya. Jadi apa ya, membuat mobil interiornya tuh kabinnya tuh jauh lebih lega. Lebih besar. Iya. Wah, luar biasa. Berapa tadi nih harganya? Nah, kalau harga Bang Koboy. Ya, harga berapa tadi kan ya, turun 65 juta nih. Nah, yang ini, tipe ini. Di bulan Maret. Ya. Hanya 281.600.000. 281.600.000. 281,6 juta ini dapat Vios matic. Matic. Udah start stop engine button. Udah start stop, udah ada pedal shift. Udah ada pedal shift. Head unitnya udah touchscreen. Wah, iya 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 iya. Ya. Keren. Bagasinya pun Bang Koboy. Bagasinya kenapa? Lega Bang Koboy. Oh.
Oh iya bagusnya gede banget. Gede, Pak. Waduh, ini buat pelet alon. Iya, ini ban serepnya. Wah, ini gede banget nih. Bisa muat 3 tas golop nih. Iya, cuman saya main kasti, enggak main golop. Oke. Ini lampu belakangnya, Mas Bro. Nah, ini kita mau lihat head unitnya nih. Bisa apa aja nih head unit? Ada menu, ada menunya radio, USB, disk, Bluetooth audio, telepon, webblim sama Miracast. Nah, kemudian untuk pengaturan ada Toyota Move. Ada apa lagi namanya tuh istilahnya apa? Ya seperti Miracast, tapi kalau nggak ada Miracast pakai kabel kan bisa. Oh iya. Nah, oke nih kisi-kisi digital. AC-nya di sini, AC-nya sudah digital, ini naik turun, temperatur juga naik turun. Arah semburannya juga bisa diatur. Oke. Yeah. Udah enggak ada apa-apa lagi ya. Ini apa nih warna biru-biru nih? Ya, ini apa nih? Ya buat biar nerangin di area sini. Oh, buat nerangin area sini. Suasana malam itu. Nah, iya. Kayak diskotik ya. Ini apa? Oh, ini cup holder ya? Cup holder aja. Kemudian kita lihat laci dashboard ada dua tempat Mas Bro ya, di kiri sama ada remote di kanan. Buat head unit. Ada remote juga buat head unit. Yeah. Ada airbagnya sudah ada. Ya, ini airbag. Yeah, kemudian di setir juga udah ada airbag. Nah, di atas. Vanity mirrornya, maksudnya udah ada lampunya. Ada lampu. Bisa. Iya. Oke, mantap. Nah. Ini yang harganya turun. Yang harganya turun 65 juta. Nih. Lihat mesinnya Mas Bro. Oke, ayo. Coba bukain dulu sebentar. Kita lihat Vios G Matic 2021. Wah, ini nyala lampunya kayak gini ya. Ini proyektornya, ini kayak semacam apa sih? DRL apa gimana nih? Oke. Ini juga udah LED nih. Kemudian ada fog lampnya. Ah, ini mesinnya 1500 cc Mas Bro. Berapa tenaganya, Bro Dian? Berapa horsepower atau berapa PS nih? Oke, kalau tenaganya di Vios G CVT ini 107 PS di 107 PS pada RPM 6000. RPM 6000, torsinya? 14,3 Bang Kobay. 14,3 kgm ya? Iya. Di berapa ribu? 4200. 4200 RPM. Ya. Wah, ini remnya Mas. Remnya depan belakang udah rem depan belakang udah disc brake semua ya? Oke. Nah, mantap Mas Bro. Sekali lagi ini salah satu jualannya Bro Anton nih. Vios G sudah pakai APAR 1500 cc. Kalau di Maret pokoknya. Nah, ini dia nih. Nah, ini pokoknya buat teman-teman yang cari mobil murah ya, mobil murah di Maret, mobil baru murah ya ini. Vios karena gara-gara PPM-nya 0% dia turun harga sampai 65 juta. Dah gitu aja. Jadi nanti silakan telepon sendiri sama Bro Dian Anton. Bilang dari Bang Koboy, minta diskon katanya. Oke, siap. Oke, Bro Anton. Siap. Terima kasih ya. Siap. Bang Koboy. Informasinya semoga sukses selalu. Sampai ketemu lagi. Baik teman-teman, itu tadi wawancara saya, wawancara singkat dengan Bro Dian Anton untuk memastikan bahwa harga mobil Toyota terbaru mulai 1 Maret 2021 udah benar-benar turun harga ya. Betul, Bang Kobay. Apa? Tidak semua. Tadi ada Avanza, Rush, Sienta, Yaris sama Vios. Oke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat terutama buat teman-teman yang lagi mau cari mobil baru PPNBM 0%. Betul. Nah, ini langsung hubungi beliau, tadi udah disebutin nomornya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bang Kobay. Terima kasih Bro Anton ya. Sukses selalu Bang Kobay. Semoga sukses selalu. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kobay, jadi siap. Gimana nih jadi SPK Vios-nya? Iya, Vios-nya nih. Turun 65 juta nih. Dapat pesan diskon, sekarang. Dapat diskon berapa? Ah, spesial. Ayo. Bungkus. Bungkus ya? Bungkus. Asik. Bungkus mobil SPK. Baru, Mas Bro. Ah, mantap.